ini adalah kupas pago. Kupas pago adalah group 0 plus 1 punya kasih. Dia boleh real facing dan core facing. Dia boleh guna dari 0 sampai 18 kg. Sekarang kita akan tunjuk cara pembasangan adap belakang. Okay, so first kita kena jadikan kasih ini kepada real facing position punya recline. So di sini kamu boleh adjust. Kamu boleh tengok dari sini, bila kamu tekan sini, dia akan jadi ke nombor 4. Okay. So ini adalah adap belakang. Adap belakang untuk kupas pago boleh dari 0 sampai 13 kg. Okay. Cara pemasangannya adalah guna tali keledar. Cara pemasangannya sebenarnya sangat mudah saja. Tadi saya tunjukkan, ini tali keledar kereta kamu. Okay. Kamu perlu masukkan ke tempat sini. Maka dulu, ini adalah bahagian atas, ini adalah bahagian bawah. Yang ini boleh adjust. Okay, alright. So di bahagian ini, yang di sini, kamu akan pergi ke sini. Adalah bahagian bahu. Kamu keluarkan dari sini dan masukkan. Lepas tu masukkan kapu tali keledar di sini. Okay, so sekarang dia berada di laluan tali keledar yang betul. Dia masih longgar. Okay, apa yang perlu kamu lakukan untuk jadikan dia lebih ketat? So, letak satu tangan dekat sini, satu tangan dekat sini. Tarik dari bahagian sini, letak badan kamu untuk dekat, tekan kasih ini, simpan balik. Seat ini sekarang sudah ketat. Salah satu cara kamu boleh pastikan kasih ini ketat adalah melalui sini juga. Bahagian ini biasa adalah mesti ketat. Okay.